Kembali belajar bersama Bu An. Kali ini Bu An akan membahas materi matematika cara mudah membandingkan pecahan. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 4. Baik anak-anak, ibu langsung ke pembahasan materi ini. Baik, ibu bacakan terlebih dahulu contoh soalnya anak-anak. Bandingkan pecahan berikut dengan memberi tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Ibu mulai dari contoh soal yang pertama, 5/7 dibanding dengan 3/7. Untuk membandingkan dua pecahan, kita harus lebih dulu mengamati penyebutnya di sini anak-anak. Penyebutnya di sini 7, di sini juga 7. Kalau penyebutnya sama, kita tinggal membandingkan langsung pembilangnya. 5 dengan 3. 5 lebih besar daripada 3. Sehingga 5/7 ini lebih besar daripada 3/7. Lanjut ke contoh soal kedua. 10/15 dibanding dengan 14/15. Pembilangnya sudah sama, yaitu 15/15. Kita tinggal membandingkan pembilangnya. 10 dengan 14 lebih besar 14. Maka 10/15 ini kurang dari 14/15. Lanjut contoh soal ketiga. 3/4 dibandingkan dengan 9/12. Kita amati di sini, ini penyebutnya berbeda. Yang sebelah kiri penyebutnya 4, yang sebelah kanan penyebutnya 12. Untuk menyelesaikan soal ini cara mudahnya, kita kali silang. 12 dikali dengan 3 hasilnya adalah 36. Putus di sini 36. Selanjutnya 4 dikali 9 sama dengan 36 anak-anak. Ini 36 dengan 36 nilainya sama, berarti tandanya adalah sama dengan. Lanjut ke contoh soal yang keempat, 5/6 dibandingkan dengan 6/7. Kalau kita amati di sini anak-anak, di sini 5, 6, di sini 6, 7. Perlu anak-anak ketahui bahwa 1/2 kurang dari 2/3, kurang dari 3/4, kurang dari 5/6, kurang dari 6/7, dan seterusnya. Ini. Kalau cara cepatnya tanpa menghitung, jelas 5/6 kurang dari 6/7. Kalau mau mengoreksi, boleh anak-anak dikali silang. 7 dikali 5, 35. Ibu tulis di sini. 6 kali 6, 36. Jelas lebih besar 6/7. 5/6 kurang dari 6/7. Soal nomor 5. 7/8 dibandingkan 7/9. Kalau kita amati, di sini yang sama adalah pembilangnya. Kalau yang sama pembilangnya, yang penyebutnya kecil, ini 8 di sini, lebih kecil daripada 9, maka justru yang di sini ini yang nilainya besar anak-anak. Kalau pembilangnya sama, penyebut yang kecil itu yang nilainya besar. Kalau kita mau mengoreksi, boleh dikali silang. 9 dikali 7, 63. 8 dikali 7, 56. Jelas lebih besar 7/8. 7/8 lebih dari 7/9. Lanjut contoh soal ke-6. 4/7 dibandingkan 6/11. Boleh langsung dikali silang anak-anak karena pembilangnya berbeda di sini. 11 dikali 4, 44. Selanjutnya 7 dikali 6, 42. Jelas lebih besar 44. Jadi 4/7 ini lebih dari 6/11. Mudah bukan anak-anak? Semoga bermanfaat.